Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Cikaruk CT. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi trik tutorial cara mengembalikan akun Facebook yang telah dihack atau dibobol oleh orang lain. Bagi yang teman-teman akunnya terhack oleh orang lain, saya turut prihatin atau turut berduka cita lah ya ceritanya. Oke, sebelum ke tutorial, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe agar mendapatkan video terbaru dari channel ini. Untuk tutorial selanjutnya, silakan tonton video sampai habis, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang Facebooknya telah dihack oleh orang lain, bisa kembali seperti semula. Oke, buat teman-teman silakan ketik di sini www.facebook.com. Oke, teman-teman, di sini kita lari ke sini ya, ke titik 3 teman-teman. Lalu teman-teman di sini minta situs desktop agar teman-teman di sini bisa membukanya seperti PC atau di komputer ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa, jika Anda percaya akun Anda telah dibobol oleh orang lain atau virus, klik tombol akun saya dibobol. Kami akan bentuk Anda kembali masuk ke akun Anda sehingga Anda dapat kembali memegang kendali. Oke, buat teman-teman yang akunnya dibobol atau dihack oleh orang lain, silakan teman-teman tekan akun saya dibobol. Nah, buat teman-teman di sini, Anda mengindikasikan bahwa akun Anda sudah dibaca. Untuk kembali akun Anda, harap mengidentifikasikan diri Anda. Jika menurut Anda akun Anda tidak dibaca, maka Anda dapat batalkan proses ini. Ketik email atau nomor telepon dan atau Anda bisa mencari akun Anda teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mohon maaf tutorial ke satu saya cuma bisa sampai di sini teman-teman. Teman-teman bisa isi data-datanya di sini, nomor telepon atau nomor atau email teman-teman. Bagi teman-teman email yang sudah tidak tahu kata passwordnya atau kata sandinya, teman-teman bisa menggunakan email baru atau nomor baru ya teman-teman. Berhubung saya di sini tidak mempunyai tutorial atau tidak mempunyai contoh buat Facebook saya ini dihack orang lain, maka saya sarankan buat teman-teman untuk mengisinya di sini. Lalu teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengisi formulir data-data selanjutnya teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa ambil lagi Facebook oleh yang udah dihack oleh orang lain ya teman-teman. Jika teman-teman di sini gagal atau teman-teman tidak bisa, teman-teman bisa menggunakan trik selanjutnya teman-teman. Untuk trik selanjutnya teman-teman bisa di sini teman-teman konfirmasi identitas teman-teman dengan cara ketik Facebook konfirmasi identitas. Nah, oke teman-teman, di sini teman-teman bisa kirim identitas teman-teman ya, lalu teman-teman klik. Nah, oke, di sini teman-teman bisa teman-teman baca selanjutnya ini. Oke, bulir. Nah, kami kami mungkin mengerepotkan penggunaan data teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya sarankan buat teman-teman yang masih suka main Facebook ya, untuk foto teman-teman juga setidaknya ya harus asli lah teman-teman, biar Facebook ini bisa ini apa namanya mengonfirmasi lah ya, intinya ini bisa mengverifikasinya teman-teman. Foto teman-teman di sini bisa teman-teman klik di sini, bisa klik sini, bisa teman-teman pilih
butuh KTP teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman di sini masukkan alamat email atau nomor telepon teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan email baru atau nomor baru ya teman-teman. Nah, nanti di sana beberapa hari kemudian jika ide tindas kalian diterima, maka teman-teman otomatis akan dialihkan ke Facebook teman-teman ya, untuk mengganti kata sandi teman-teman atau untuk apalah itulah di sana ya teman-teman ya. Semoga dan semoga tutorial ini teman-teman bisa bermanfaat, apa bisa mengembalikan Facebook teman-teman yang udah dihack atau diambil oleh orang lain ya. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.